Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Gara-gara terlalu ramai orang yang bertanya mengenai kemelut rumah tangga aktris Nur Fazura dengan suaminya, yaitu Fatah Amin, penyampai radio DJ Sonic akhirnya tampil membuka mulut. Menurut DJ Sonic, terlalu ramai orang yang menghantar direct message WhatsApp dan teleponnya untuk mengetahui hal Fazura. Cuma satu saya nak bagi tahu, Fazura ini seorang insan yang sangat baik dengan semua orang. Tak kira anda siapa, Fazura terlalu kuat bekerja. Sampai saya tanya, Faz, tak penat ke? Jawapan Faz muda. Dari kecil saya diajar untuk berdikari dan cari duit. Ini dah macam rutin. Menurut DJ Sonic, sesibuk manapun Fazura, dia pasti akan menjaga keluarganya dengan baik. Kalau kami keluar makan, tanpa gagal, Fazura akan bungkus makanan untuk ahli keluarganya di rumah. Dia akan beli itu ini tiap kali sentiasa tengok masa nak balik. Tanggung jawab seorang ibu. Orang yang rapat saja tahu hebat dan baiknya insan yang bernama Fazura ini. Terdahulu, isu keretakan rumah tangga Fazura dan Fatah menjadi spekulasi di media sosial apabila mereka didakwa sudah lama tidak meninggalkan komen atau memberi tanda suka dalam hantaran di akaun masing-masing. Malah mereka juga tidak lagi memuat naik foto bersama di platform media sosial. Walau bagaimanapun, Fazura sebelum ini menafikan dakwaan hubungannya dengan suami bermasalah. Sehinggalah pada hari Jumat lalu, Fazura memfailkan perceraian terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang, Bestari Shah Alam. Untuk rekod, Fatah dan Fazura mendikah rumah tangga pada 27 November 2017.